Kerajaan sedang melaksanakan program pembaharuan fiskal dan langkah selanjutnya akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Jelas Kementerian Kewangan, pengurangan perbelanjaan akan dimulakan dengan langkah rasionalisasi dan kecekapan serta mengurangkan ketirisan. Pengurangan hasil daripada GST yang berkadar sifar mulai 1 Jun ini akan ditampung melalui langkah khusus hasil dan perbelanjaan selain pengenalan semula cukai jualan dan perkhidmatan SST. Harga minyak mentah dunia yang meningkat ketara berbanding anggaran bajet 2018 iaitu sebanyak $52 Amerika setong dilihat akan menyediakan ruang fiskal dalam tempoh terdekat. Selain itu, tanggungjawab fiskal, transparansi dan juga tadbir urus akan diberi keutamaan dalam pelaksanaan program pembaharuan fiskal. Yeah.